Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2022. Saya berharap seluruh insan pers Indonesia terus mengambil peran dalam upaya bersama untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang menimpa masyarakat dengan tetap menjadi media penebar semangat dan optimisme. Sekaligus juga terus menjadi bagian dari penghalau segala bentuk berita bohong, hoax, yang tidak hanya meresahkan masyarakat, tapi juga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pers menjadi ujung tombak mengabarkan kebenaran, bukan mengaburkan kenyataan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.